Prak-prakan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS tahun 2022 resmi dipitembeian di Dusun Angkep, Desa Cimaryas, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Kodim 0610 Sumedang minangka pihak anu ngokolakeun boga target eta program BSMSS bakal pungkas jero 2 minggu nu bakal datang. Prak-prakan program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS tahun 2022 di Dusun Angkep, Desa Cimaryas, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang ditandaan ku ketak nenden batu munggaran. Kasdim Kodim 0610 Sumedang miharep prak-prakanana bakal dipaju kalawan lancar turta pungkas luyu kana target. Prak-prakan program BSMSST lianti musirkeun kana pamangunan infrastruktur jalan, oge ngomean sarana warga sejena kawas imah anu henteu merenah keur dicicingan, TPT turta mangpirang sarana sejena di eta lolobok. Terima kasih ya untuk kegiatan BSMS ini di Desa Cimaryas ini. Target utama adalah infrastruktur, ya, infrastruktur. Terus yang keduanya rutilahu, bangunan-bangunan yang tidak layak huni. Alhamdulillah sudah 7 unit, Pak ya, 7 unit dikerjakan oleh masyarakat bersama TNI Polri yang ada di sini. Terutama yang paling nyata adalah jalan infrastruktur, karena yang menghubungkan dari desa ke sana tuh ya jalannya mungkin tadi bisa lihat sendirilah. Alhamdulillah ada upaya dari pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI dalam program BSMS ini sudah hampir mungkin 50%. Karena ada sisa waktu 2 minggu ini kita akan selesaikan yang 50%-nya. Sajroning itu Kepala Desa Cimaryas Mamat Rohmat ngebrehkeun pihakna bebarengan jeung masyarakat Cimaryas ngucap nuhun kana program BSMSS lantaran museur kana prak-prakan ngomean jalan minangka sarana vital keur warga, oge aya ketak ngomean sarta pangawunan sejena anu mampu ngaronjatkeun widang ekonomi turta karaharjaan warga desa. Pertama-tama atas nama pemerintah Desa Cimaryas dan warga masyarakat Desa Cimaryas mengaturkan banyak terima kasih kepada Kodim 0610 Sumedang yang telah memberikan program BSMSS ke Desa Cimaryas. Ini sangat bermanfaat untuk akses jalan, yaitu jalan Angkep Desa Cimaryas. Ini sudah luar biasa, pekerjaannya sudah 50%. Insya Allah 14 hari ke depan akan selesai insya Allah. Oh jelas, masyarakat di Desa Cimaryas dalam hal gotong royong itu sangat antusias sekali gitu. Luar biasa masyarakat membantu. TNI serta masyarakat miharap program BSMSS ulah eureun tapi bisa dipaju kalawan mayang, sangkan pamawonan leuwih walatra tur gede mangpaatna keur warga di saban desa. Diki Guntara, Bandung TV.